Alvaro namanya. Di sekolah ada
Rafasya, Nadine, Natsua, Panggi, Sila, Amora, Alvaro, gimana kabarnya? Pasti baik dan merindukan semuanya. Besarnya juga rindu sama kalian. Teman-teman, coba deh Bu Santi mau ngajak teman-teman. Buka tutup. Ya, satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Memegang hidung. Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa sama Inggrisnya? Masih ya? Misalnya cuma pengen dengar yang bahasa Jawa dan bahasa sama Inggrisnya dihitung dari angka 1, kita buka yuk jari-jari kita. Kita tutup jari kita dengan menggunakan bahasa Jawa moko. Yuk. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh. Pintar semuanya. Dan sekarang kita buka jari kita dengan bahasa kromo igel. Yuk. Setunggal, kali, tiga, sekawan, gasal, teman-teman. Bu Santi mau minta tolong ke teman-teman melalui jari hafalan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa kromo inggil. Nah, sekarang Bu Santi mau minta teman-teman ambil benda apa aja yang ada di rumah. Contohnya apa ya? Bu Santi minta tolong ambilkan satu gelas, teman-teman. Coba cari di rumah, di dapur. Satu gelas. Jadi teman-teman ngambilnya hanya satu ya. Coba dibawa ke sini. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa ngambil satu saja? Ah, keren. Teman-teman bisa ngambil satu. Sekarang Bu Santi minta tolong ambilkan dua benda. Terserah deh, mau benda apa? Boleh mainan, boleh gelas, boleh sendok, boleh mangkok. Nah, sudah ambil dua? Keren, pinter. Dihitung coba ada berapa itu? Nah, sekarang ambil tiga. Boleh bendanya apa saja, boleh. Nah, dan seterusnya. Nah, ini ayah, bunda. Di sini Bu Santi mengajarkan konsep angka. Jadi sebelum mengenalkan untuk menulis, kita lebih dahulu mengenalkan untuk konsep angka. Dan konsep angkanya diusahakan untuk benda yang asli, benda asli. Jadi teman-teman bisa memegang, bisa menghitung asli. Jadi untuk dikasihkan satu benda apa, ngambil dua, ngambil tiga, setelah itu untuk menghitung. Seperti itu, ayah bunda. Nah, setelah teman-teman berhasil menghitung 1 sampai 10 benda tersebut, ada 10 benda, habis itu baru kita mulai untuk menulis. Are you ready? Kita mau coret-coret, mau? Yuk, ayo teman-teman, kita siapkan alat tulisnya. Kita coret-coret dulu yuk. Nah, teman-teman, coret-coret dulu yuk. Bu Santi ngajak teman-teman membuat hujan, membuat garis-garis lurus, srut, srut. Yuk, kita cari buat seperti ini yuk. Yuk, tirukan. Siapa yang bisa? Yuk.
Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Wah, sudah bisa? Nah, tadi sudah buat garis lurus ya teman-teman garisnya. Sekarang Bu Santi mau ngajak teman-teman membuat gelombang. Boleh gini, boleh gini, boleh gini. Yuk, bikin garis lengkung teman-teman. Bebas garis lengkungnya. Wah, sudah bisa? Coba yuk, dicoba yuk, ditunggu Bu Santi. Nah, sekarang buat garis benang ruwet. Boleh deh. Gimana aja boleh. Boleh gini-gini, boleh, boleh. Yuk. Ah, boleh. Ah, sudah berhasil mencoret-coretnya. Ah, keren teman-teman tuh memang keren semua, pinter semua, berhasil mencoret-coret. Yuk, diajak Bu Santi mencoret bentuk angka. Ah, kayak gimana ya itu? Yuk, ikuti Bu Santi. Satu lurus saja. Sudah? Yuk, tirukan. Satu lurus saja. Lurus, lengkung, lengkung.
membuat seperti ini ya. Kita buat angka. Kita belajar mencoret-coret kertas. Oke? Silakan mencoba. Selamat mencoba, teman-teman. Wah, teman-teman semuanya hebat. Keren semuanya. Bu Santi bangga sekali sama teman-teman kelas Jawa. Wah, teman-teman kelas Jawa, waktunya sudah selesai. Saatnya Bu Santi berpamitan. Bu Santi pesan ya kepada teman-teman, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya, mau makan, setelah keluar, setelah megang apapun, diusahakan langsung cuci tangan pakai sabun ya teman-teman. Ya, dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker. Oke teman-teman. Jika berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, mata terpejam. Berdoa sesudah kegiatan, ya Tuhanku, terima kasih atas ilmu yang Engkau beri. Lindungilah aku, orang tuaku, guru-guruku dalam perjalanan pulang. Amin. Buka matanya pun. Terima kasih teman-teman.